Ya teman-teman, ini kita memakai puli. Lah, di sini memakai as ya teman-teman. Lah, ini dipraktekkan. Ini teman-teman. Lah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Ini rencana pakai baling-baling. Nah, ini rencana kan ini pakai baling-baling ya teman-teman. Ini upgrade-nya belum selesai. Jadi ya seperti ini dulu ya teman-teman. Ini low RPM ini. Nah, ini low RPM ini teman-teman. Ini kalau baling-balingnya cepat, RPM-nya kencang ini. Bukan ini terang ini teman-teman. Duh. Ini memakai lampu berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memakai 7 ini teman-teman. Cuman memakai dioda ini teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Ini dari AC keluar menjadi DC ya teman-teman. Nah, cuman memakai bahan sederhana teman-teman. Dioda sama LQ ini teman-teman ya. Nah. Wah, ini teman-teman. Mantap teman-teman. Nah. Ini ownernya teman-teman. Yang punya teman-teman. BLDA terbuat dari bahan-bahan sederhana ya teman-teman. Terbuat dari bahan-bahan utama manet motor CB bekas. Kita rombak menjadi BLDA gratis tenaga listrik ya teman-teman. Cuma mengandalkan angin saja. Itu meskipun putarannya itu gak begitu kencang, itu hidupnya terang ya teman-teman. Nah, meskipun ini putar balik sama ya teman-teman. Putar ke kanan dan ke kiri ini sama-sama hidup ya teman-teman. Nah, itu teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Setelah itu ada puli, nanti kita akan kasih fanbel ya teman-teman untuk baling-balingnya.